rupamu tidak kukenal, tetapi lubang hidungmu tetap menjadi pujaan hatiku. Film-film P. Ramlee sudah berusia lebih 60 tahun, tetapi kita masih terhibur menontonnya. Bukan sekali, tetapi berulang kali. Tambah mengagumkan, filem beliau bukan hanya dinikmati orang Melayu Malaysia. Karya beliau ternyata mampu menembusi sepadan bangsa, negara, agama dan masa. Apa rahsia beliau menghasilkan filem yang sangat berkuasa dan evergreen? Untuk tujuan ini, kita akan menggali filem Seniman Bujang Lapuk. Bujang Lapuk memakai sungkup memastikan cabut tak pernah. Sebetulnya, ini adalah autobiografi Zaman Emas Kerjaya Seni P. Ramlee. Dalam episod ini, kita kaji penggunaan teknik show don't tell. Melalui babak ini, kita sudah tahu betapa miskinnya mereka. Menjual surat khabar lama dan botol kosong pun Ajis dan Sudin bertekak dengan apek. Ramlee pula lebih miskin kerana tiada barang untuk dijual. Iya. Ini macam barang-barang atas hal ikah? Lepas bau gua atap macam pengsan lah. Perhatikan juga bagaimana Ajis dan Sudin bergegas mencari barang apabila Apek datang. Ramlee pula hanya memandang keluar. Kita juga dapat lihat betapa miskinnya mereka apabila dibandingkan dengan watak-watak lain. Syarif Dol, Salmah dan Apek masing-masing mempunyai basikal sendiri. Bujang Lapuk, mereka bertiga berkongsi naik satu basikal. Wang mereka hanya cukup untuk keperluan sendiri. Semuanya bayar asing walaupun sekadar minum kopi dan naik beca. Baru dapat 25 sen, lagi 5 sen. Diorang duduk pos kelas, saya duduk second kelas. Second kelas baru bayaran. Bila sudah bekerja, barulah mereka mampu membeli basikal seorang satu. Tetapi, bandingkan dengan Syarif Dol yang lebih kaya. Ambil RM20 ni dulu buat belanja ya, makcik ya. Tak apa, dia anak orang kaya tahu. Kaya apa? Kaya tak kucing? Akhirnya di hujung filem kita tahu mereka sudah hidup senang. Mereka mampu naik teksi setaraf dengan Syarif Dol. Tidak cukup dengan itu, mereka juga berebut untuk bayarkan tambang. Duit, cik, duit. Buat lupa ajalah.